Oke brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya guys ya. Jadi di konten kita hari ini kita bakal bengkel ya. Soalnya motor JT gue nih, kalian bisa lihat sendiri, sensornya kedip-kedip mulu. Ini juga nyala, sensor engine sama ini apa namanya, gak paham gua. Intinya kayak gitu lah. Ini sih awalnya gimana ya, buatnya tater tuh sama sekali nggak mau gitu. Jadi cuma bunyi kayak tok-tok kayak gitu doang berkali-kali, nggak mau langsung nyantol, nggak kayak biasanya kalau langsung nyetater gitu ya. Gue kira pas awal gue nebak kayak akhirnya tekor atau gimana gitu ya, tapi kayaknya sih enggak, soalnya buat klakson sama ini juga nyala semua gitu. Terus gue coba browsing kan, kalau kayak gitu tuh bendix starternya yang kena. Kalau soal yang ini gede-gede dia minta di reset gitu sensornya. Ini gue biasa kalau pakai JTEC tuh pakai quick shifter, gak pakai quick shifter rasanya nggak enak banget anjir, sumpah nggak enak banget. Oh, kalian bisa denger sendiri sih, itu aneh banget anjir dengernya. Gimana ya, biasa denger letupan-letupan kayak gitu nih nggak bisa sama sekali, nggak kepake gitu ya. Ini bener-bener emang nggak bisa dipakai quick shifternya, walaupun gua injek, gua tekan-tekan nggak bakal bisa dia. Gua kayak baru kali ini anjir mau pergi pakai JTEC pakai kopling terus ya. Gue sih kemarin sempat browsing gitu ya, gue nonton di tutorial kayak gitu. Kalau kita buat jalan 60 km per jam tuh dia bakal ngelimit katanya gitu ya. Cuma gue tadi udah nyobain 60 sih nggak ngelimit, biasa aja. Cuma emang berasa kayak pakai motor biasa gitu guys, nggak ada spesialnya gitu ya. Rasanya tuh kayak ya pakai motor yang nggak ada quick shifternya. Rasanya tuh nggak ada spesialnya banget anjir kalau awalnya JTEC nggak pakai quick shifter. Ini sih baru berapa hari ya, baru 2 hari ini guys, baru 2 hari itu aja buat nyetater emang susah banget, nggak mau langsung nyala gitu ya. Gue mikirnya apa ini gara-gara efek yang itu ya, apa namanya, kan kemarin motor gue emang habis dari ini ya, habis dikandangin lama juga kan itu. Mungkin karena efek itu kali ya, gue sih nggak tahu penyebab sebenarnya tuh gimana, nggak paham juga, gue cuma nebak doang anjir. Jujur aja motor gua setelah kemarin ngandang itu ya nggak pernah keluar sama sekali, kampret. Emang lagi rawan banget guys soal knalpot brong gitu ya, wajib hati-hati sih kalau yang pakai knalpot brong.
Oke, kita belok sini aja. Sumpah dengernya aneh banget, anjir. Mungkin karena gue baru pertama kali nyobain pakai motor, gue tuh nggak pakai quick shift, pakai kopling terus, jadi gimana ya, aneh banget gitu ya. Kalau gue sih kalau motor 4 silinder gitu ya, tuh enaknya emang harus pakai quick shift sih. Kalau menurut gue ya, R25 gue aja si Nola tuh gue pasangin quick shift enak banget guys, walaupun cuma nge-up doang ya. Pengalaman gue tuh kemarin gue pakai di R25 tuh nggak nyampe setahun udah rusak guys, udah nggak bisa kepake lagi. Jadi makanya gue copot aja dan sekarang udah nggak pakai. Anjir, kok kalau lewat gang kayak gini sumpah rasanya nggak enak banget. Soalnya kenapa tuh bacot banget anjir. Ini truk mau belok ya? Kok tutup? Oh, pindah. Katanya pindah sini, guys. Kita masuk sana aja kali ya. Servis ya. Anu pinjam STNK-nya ada. Ada. Jadi quick shifter-nya emang benar-benar enggak jalan, enggak enak banget guys. Ini lagi dicobain sama mekaniknya nih. Tiga minggu, jadi keamanan kan dinyalain, terus apinya ngedrop juga.
Oke guys ya, jadi ini alhamdulillah udah fungsi semua. Nah kan, udah nggak kedip-kedip juga. Ini baru bener. Lega rasanya guys kalau motor udah beres gitu ya. Kalau masih ada kendala tuh rasanya gimana ya? Ngeganjel aja gitu guys. Coba narik dulu ya. Ada obat sih. Kok aja tadi dengerin waktu motor gue dicoba sama mekaniknya itu ya. Anjir merdu banget. Tapi gimana ya, tetap enakan yang waktu dengerin sih daripada numpakin gitu ya. Daripada pas make. Tetap gimana ya, rasanya beda aja, guys. Jadi kalau gua denger motor gua pas lewat tuh rasanya oh ternyata kayak gitu anjir. Keren banget. Asu, lebay banget gue ya. Soalnya kan kalau pakai tuh tetap aja guys, beda guys kalau yang kita dengerin tuh. Walaupun suara jetek melengking tuh tetap enak aja guys dengernya. Gue sih tadi cuma benerin ini doang habis berapa ya? 2,5 guys. 150.000. Ya lumayan lah, murah. Minimal motor kita jadi fungsi lagi anjir. Jalannya tuh gelombang guys, gak enak banget buat narik, sumpah. Yang ada sakit perut kalau buat apa namanya narik-narik jalan yang gak rata kayak begini. Oke lah ya guys ya, jadi mungkin segitu aja konten kita hari ini. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Kalau kita hari ini cuma gabut doang sih sebenarnya, cuma ngebengkel doang. Habis ini paling kita langsung balik sama isi bensin.